Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Khawatir terjadi pembengkakan anggaran, Gubernur Bengkulu menunda pengadaan seleksi P3K tahun 2022. Imbasnya 524 guru honorer yang lulus passing grade seleksi P3K tahun lalu gagal diusulkan pengangkatan P3K tahun ini. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah tidak mengusulkan formasi pengadaan seleksi P3K tahun 2022 pada Kementerian Pan-RB. Tidak diusulkannya formasi tahun ini dikarenakan anggaran belanja pegawai sudah melebihi porsi, sehingga pemerintah Provinsi Bengkulu menunda pengadaan seleksi P3K. Selain itu, pemerintah Provinsi Bengkulu sudah menerima surat teguran dari Kementerian Dalam Negeri berupa peringatan bahwa belanja pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu sudah mencapai 40% dari APBD. Sedangkan dalam aturan terbaru menyatakan bahwa belanja pegawai hanya berada pada angka 30% dari APBD. Kita juga mendapatkan surat peringatan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan persiapan. Jadi APBD Provinsi Bengkulu kalau tidak salah sudah hampir mendekati 40% dari belanja pegawai. Maka dengan fungsi besi itu kan karena ada aturan nanti akan maksimum itu 30%. Nah, artinya ketika kita sekarang masih membicarakan dengan tiap pemerintah pusat bagaimana pengalokasi anggaran ketika ada pengangkatan pegawai. Ditundanya pengadaan seleksi P3K tahun ini membuat guru honorer yang lulus passing grade pada seleksi tahun lalu batal diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Guru honorer khawatir kebijakan pemerintah di tahun 2023 mendatang akan berubah. Kan Mbak, yang kita khawatirkan karena tahun depan itu kan siapa tahu peraturannya berubah lagi. Itu yang kita khawatirkan, nanti takutnya kita tidak terakomodir gitu kan. Ya kalau bisa kami memperjuangkan untuk diangkat tahun ini. Diketahui guru honorer yang lulus passing grade menjadi prioritas dalam pengangkatan P3K di tahun ini. Sementara ada sebanyak 542 guru honorer di tingkat SMA atau SMK di Bengkulu yang lulus passing grade pada seleksi P3K tahun lalu. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.